Selamat pagi Bapak Ibu, kita mulai lagi dari One Park Marketing Gallery menuju One Park Homes dari sisi depan. Oke. Okay. One Park ini adalah apartemen dari Intiland. Ini kita lagi di Tower Royal menuju One Park Homes belakang. Ini untuk apa namanya? Ruang siapa dari One Park Homes di belakang ini Tower Royal bukan Hamilton. Hamilton sebelah kanan. Oke, ini kita lagi ada di apartemen One Park Homes di Tower Royal. Oke, pagi ini hari Selasa. Selasa 14 Juli 2023. Oke. Okay. Kita lagi menuju One Park Homes, Bapak Ibu. Kita akan menuju ke lokasi site. Oke, okay, Bapak Ibu. Ini kita ada di depan One Park Avenue apartemen. Ini benderanya. Kita lagi ke depan. Ini adalah pagi Pak. Kita menuju One Park Homes. Kita lagi di apa namanya ini, lobby 1 Tower King dan Hamilton. Kita menuju ke depan. Ini banyak supir mulai antarkan bosnya ke depan. Kita menuju ke One Park Homes dari Marketing Gallery One Park Avenue. Oke, okay. Ini sangat bagus. Selamat bekerja Bapak Ibu. Saya melaporkan hari ini Selasa 14 November 2023 pengambilan video ini. Menuju ke One Park Homes. Pagi Pak. Mari Pak. Isi Pak. Mari Pak. Ini kita ke One Park Homes dari gerbang pintu utama One Park Avenue. Ini kita sudah tiba lokasinya di belakang persis One Park Avenue. Oke. Ini gerbang utama One Park Homes. Ini situasi di depannya Bapak Ibu. Pagi Selasa 14 November 2023. Oke. Kita menuju Marketing Gallery. Ini ada rumah contoh dari One Park Homes. Sebelah kiri adalah tipe 12 di namanya nomor 9 9A BCD dan tipe 10 di nomor 68 A BCD EF. Proyek tahap 1 ada 10 unit. 4 unit tipe 12. Tipe 12 artinya lebar depannya 12 meter. Bentuk tanahnya kotak. Dan tipe 10 seberangnya modelnya mirip, cuma lebar depannya berbeda. Ini 10 meter. Panjang ke belakangnya 20 meter ke belakang. Dan
tanahnya untuk tipe 10 sekitar 200, sementara untuk tipe 12 220-an. Hari ini, per hari ini masih ada unit 9C yang tipe 12, Bapak Ibu. Masih belum terjual, bagi Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi saya di sini. Kita lihat dulu marketnya ya ke dalam. Kita masuk ke unit 9C. Ini unitnya. Ini adalah tipe 12. Mobil seperti ini. Tipe 12. Ya. Ini model yang tipe 12 ya. Ada 2,5 lantai. Ini marketnya ada di unit 9C. Sekarang market yang tipe 10. Ini tipe 10 update Selasa 14 November 2023. Ini market yang tipe 10, Bapak Ibu. Ya, kalau kolam renang yang tipe 10 di samping persis ya kolam renangnya. Kalau yang tipe 12 ada di belakang. Oke. Ini yang tipe 12, ini yang tipe 10. Bedanya tadi seperti yang saya bilang, di depan tipe 12 lebar depannya 12 meter. Yang tipe 10 lebar depannya 10 meter. Oke, Bapak Ibu. Demikian informasi singkat saya dari One Park Avenue. Kita sekarang menuju marketing gallery, keluar dari unit 9C. Ini unit kita. Ini unit 9C. Sangat bagus dan mewah, Bapak Ibu. Lagi mau dibangun lagi, satu lagi apabila unitnya terjual. Sementara yang side plan-nya seperti ini, tipe 1. Itu yang tipe 10, ada 6 unit yang mau dibangun. Tahap 2, tipe 12 ada 4 unit. Tipe 12 itu di nomor 9A, 9B, 9C, 9D. Tipe 10 di nomor 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F. Oke. Demikian informasi saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita menuju marketing gallery. Nah, di sini pada tanggal hari ini lagi ada pembangunan untuk tipe 10. Tipe 10, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa hubungi saya. Oke. Bapak Ibu. Ini. Nah, ini contoh tipe 12. Park 12 land size 267.5 square meter, building size 420. Land size-nya depan tadi 12, ke belakang sekitar 20, kalau itu 260 berarti ke belakang sekitar 22. Karena bentuk tanahnya sesuai kemiringan. Oke. Kita udah sampai di marketing gallery. Terima kasih. Demikian informasi saya kepada Bapak Ibu. Selamat pagi dari One Park Home Skandaria, Kata Selatan. Salam sukses, sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di proyek berikutnya. Terima kasih. Bye.